es canggur Uda ya. Assalamualaikum. Salam. Es 2. Mbak. Iya. Campur. S2. S2. Es campur kedudo. Iya betul. Oke, es campur kedudo. Berapa satu porsi dah? 8.000, Bang. 8.000. Jadi Rp8.000 ya. Oh, di sini ada pakai ketan ya? Iya, ketan sama tapai itu roti. Oh, ketan, tapai dan roti. Jadi sangat teman-teman ya, sangat direkomendasikan sekali apabila pengen minum. Iya, es campur Uda bisa datang ke kawasan SP paling pojok. Lapangan. Nah, ada lapangan. Nah, ini ada tape. Ini tape nih. Nah, teman-teman ya, tapenya sangat rekomendasikan sekali dan roti. Ya, ada roti juga dan ketan ini tadi ya, Bang ya. Nah, ini ketan ini. Nah, pokoknya menggugah selera lah ini. Oke. Ini bersama Uda Padang. Iya, Uda Padang. Ah, Uda Padang. Jadi satu porsi di sini berapa? Rp8.000. Rp8.000 itu udah komplit gitu loh. Karena dia pakai roti, pakai ketan dan pakai tape gitu loh. Yang panas ada dah? Hah? Yang panas ada? Oh, enggak ada. Enggak ada ya, dingin semua ya. Dingin. Oh, yang dingin semua gitu. Yang panas enggak ada. Oke. Okay. Es campur Uda, ini 5 dan rujak ya. Di sini ada rujak. Jadi, buat teman-teman yang pengen makan rujak silakan datang di SP. Kawasan SP dekat lapangan gitu loh. Nih, ada rujak nenas, rujak jambu dan rujak mango. Nah, manisan buah teng-teng Om Zul namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video hari sama channel hari ini, saya lagi berada di SP ya. Di SP Batu Aji. Yang mana SP Batu Aji ini adalah gudang kuliner. Luar biasa sekali di sini. Sangat direkomendasikan sekali di sini. Luar biasa. Ada kerupus-kerupus. Nah, itu SP di dalam sana komplit perukuan, pertokoan tuh di dalam sana ya. Nah, di sini kita bisa bisa ngelihat kuliner-kuliner berserakan di sini ya, surganya kuliner. Sekarang jam menunjukkan jam 4:30 ya. Ramai di sini jam 5. Jadi yang paling ramai di sini jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi mau pesan-pesan bisa. Gimana? Iya, itu lapangan futsal. Yang hobi pecinta futsal. Ada kerak telur dan pola pikir. Di SP Batu Aji Kota Batam, yang mana di sini sangat direkomendasikan sekali ya. Rame. Ada aja. Jambu. Jambu. Dan Wersley World of di sini banyak sekali kuliner-kuliner dan bakso bakar di sini. Jadi sangat direkomendasikan sekali buat para brotherku semuanya untuk melihat dan menikmati kuliner-kuliner. Oke, kita keliling dulu ya. Nanti kalau cocok kita makan, kita istirahat sejenak. Wow, padat di sini ya, sangat banyak sekali stand-stand di sini. Oh, ada juga odong-odong di sini ya. Nah, yang sayang anak bisa naik odong-odong. Yang sayang anak. Para penjualan ini mengelilingi lapangan. Iya, mengelilingi lapangan. Jadi area SP ini dari ujung ke sana ke ujung ke sana tadi itu sangat ramai sekali ya. Bisa kita lihat luar biasa lah. 4:30 ini udah mulai ramai ya, udah mulai dibuka. Iya, sudah mulai sangat ramai gitu loh. Para pecinta kuliner
jajan-jajanan. Pokoknya sangat direkomendasi lah tempatnya. Nah, di sini ada terik mangkai. Oke, kita gaskan. Tempatnya kita keliling kawasan SP ya. Keliling kawasan SP Kota Batam Kepri. Satu Haji katanya ya. Di daerah Batu Haji paling rame daerah SP ya untuk iya. Tempat kuliner ya. Iya, benar. Sangat ngalamin, Pak. Iya, sangat. Sangat ramai. Sangat ramai gitu. Dari depan. Nah, inilah kawasan SP Batu Haji. Sangat luar biasa ya, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Jadi kami berkeliling gitu loh, berkeliling memutari. Itu semuanya itu kuliner. Dan di depan sana itu kantor Samsat gitu ya. Iya, Kak. Oh, di depan sana kantor Samsat. Lapangannya biasa untuk konser ini. Ada itu. Lapangan untuk konser ya. Jadi di sini sekali lagi direkomendasikan sekali yang pecinta-pecinta kuliner ya, di kawasan SP Plaza dan kawasan SP Batu Haji ini, dan untuk berolahraga di seberang sana ya, yang hobi mencari keringat bisa ke seberang sana. Oke, tetap ikuti video saya hari ini ya. Saya mau mengajak teman-teman semua ya, berjalan kaki kita. Hari ini cukup padat ini. Sangat luar biasa di sini ya. Udah mulai ramai para pecinta kuliner. Es dawet, es cendol bisa mampir. Nah, di sini ada yang menjual es dan es jeruk. Jeruk peras. Atau moge juga kan. Mana? Mana? Ada di sini makan-makanan ya, tuh sangat banyak sekali. Rame. Jadi sangat rame sekali ya di SP. One milkshake. Orange, ada banyak minum-minuman di sini ya. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa di sini, terpantau dengan kondisi dan kondusif. Jadi lihat depan itu lagi bakar-bakar, bakar apa itu? Itu bisa kita lihat pembakaran-pembakaran dan kebab. Oh, di sini ada kebab. Yang hobi pecinta kebab. Proses pembakarannya itu. Ini bakso. Sambil di sana kita. Nah, ini Samsat. Samsat pas di depan SP Batu Haji. Jadi di sini banyak makan-makan ya. Harganya juga sangat murah dan direkomendasikan sekali gitu loh. Di sini dari ujung sana sampai ke ujung sana gitu loh. Hah? Yang punya anak-anak kecil bisa bermain di sana itu. Nah, seperti ini tuh, Kapten Boba dan pentol, telur gulung. Tadi kebanyakan ini bakso bakar. Iya, benar. Sama minuman-minuman ya, yang banyak. Bakso bakar dan bakso bakar lagi. Banyak ya bakso bakar di sini ya. Dan kebab. Kebab burger, telur gulung, rasa man milkshake. Bisa dicoba datang ke kawasan SP Batu Haji. Jadi kita teruskan ke sana. Oke lah, kita gaskan ke sana ya. Oke, kita gaskan kembali. Kita gaskan ya. Melawan arus kita. Iya, melawan arus, benar. Jadi kita ambil sebelah sini. Oke. Nah, sebelah. Kita seberang lagi arus. Iya, benar. Kita
nyebrang. Setan-setan para pedagang yang di iya. Semua yang sebelah tidak ada. Iya benar sekali, kita nyebrang-nyebrang ya. Dari mulai pembakaran. Pembakaran. Wow, banyak balik lagi itu. Jadi di sini sangat direkomendasikan sekali yang hobi pencinta kuliner dan makan-makan. Nah, ini kawasan SP Batu Aji ya. Dan di sini ada Alvarian nih. Wow, Alvarian kebab dan aneka bakso. Oh, ada tahu crispy. Rame ya di sini. Nah, di sini banyak pecinta-pecinta kuliner yang sedang menikmati kuliner-kulinernya ya kan. Ada juga yang lagi nutup wajah gitu. Jadi yang hobi pecinta kuliner dari ujung sana ke ujung sini. Jadi kami tadi berkeliling gitu. Bulat kayak gini loh, bulat-bulat seperti ini. Kalau tahu motor orang ulang. Nah. Jadi dia bulat seperti ini ya. Bantu jualan juga adiknya itu. Nah, di sini ya. Iya, halo. Jagung. Ya, ada jagung bakar. Jagung bakar dan kelapa. Nah, di sini ada tahu pedas. Jadi sangat direkomendasikan ada tahu pedas ini. Yang mau berkunjung ke SP. Jam 5. Iya, jam 5. Jam 5 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. waktu Indonesia Barat lah. WIB. Kalau WIB waktu Indonesia Timur. Ini waktu Indonesia Barat berarti WIB. Seperti itu Bara, teman-temanku semuanya ya. Yang kita sekarang ini kita oh, di depan sana juga banyak makan-makanan kuliner. Nah. Oke, kita gaskan lagi ya. Pokoknya. Hai. Jadi di sini ada juga menyediakan minuman-minuman durian ya, kas-kas durian dan minum-minuman seger gitu lah. Iya. Banyak yang belum buka. Gitu. Ini stand-standnya masih banyak yang belum buka. Yang paling ramai puncaknya di sini dari jam 6 sampai malam. Nah, kalau ini kan baru buka ini. Jam 5. Iya benar. Nah, ini kita lihat yang sekarang ada pemilik karaoke. Iya, ada pemilik karaoke ya di sini ya. Jadi yang hobi karaoke silakan datang, bisa karaoke di sini gitu. Yang hobi karaoke dan yang lagi menunggu jualan. Suasana terbaru ini. Iya, suasana terbaru benar. Iya benar. Suasana terbaru 2023. Wow, amazing. Akang MP ya? Iya, mirip tadi ya. Mirip Akang MP gitu. Nah, di sini dari depan sini kita juga bisa masuk. Nah, dari timur dan barat. Akang MP. Tadi ada Akang MP gitu lah. Sana terakhir kita masuk di sana ya. Oke ya. Jadi iya sana aja. Mana sana aja. Iya sana ya. Oke, tetap ikuti perjalanan kami di kuliner Kota Batam ini ya, SP Plaza Batu Aji namanya. Jadi di sini sangat direkomendasikan sekali. Sekali lagi yang hobi pecinta kuliner silakan datang. Ke mana kita? Ke sana kita. Situlah, ke sana sana lagi sini. Mau kuliner lagi. Oke, nah. Oke, kita melihat pertokoan dan perkomplekan ya.
Itulah. Oh, di seberang sana juga ada. Iya, benar. Di seberang sana juga masih banyak. Banyak yang. Mai coklat. Wow, rame di sini, sangat direkomendasikan sekali lah. Dan buat abang itu juga nih sangat direkomendasikan sekali. Lo tuh. Nah, ini kami sekarang lagi. Kalau kita arah ke sana Putri Jo. Kalau arah ke sana Putri Jo ya. Aduh. Oh. Rumah makan. Rumah makan masakan Padang. Oh, sangat ramai di sini ya. Kalau arah ke sana ke Putri Jo. Di sana belum pada buka gitu loh. Jadi seperti inilah. Di sini juga ada tempat duplikat grosir. Akang MP. Oke. Oke, kita ikuti ya video Arisamel Channel. Semoga suka dan terhibur. Oke, teman-temanku semuanya ya, tetap stay tune di Arisamel Channel. Saya tetap berjalan kaki nih mengajak teman-temanku semuanya untuk melintasin SP ya, kawasan gudangnya kuliner gitu loh. Apa nih kita nih, Cak? Bakso dan rujak. Apa yang mau kita makan ini ya? Mau beli apa kita? Mau bakso bakar, bakso bakar. Ini rujak manisan 2. Es lagi, dingin. Apa ya mau dimakannya? Jadi seperti inilah tadi saya ngajak keliling-keliling dari sana sampai ke sini untuk memutari keliling-keliling di kawasan SP Plaza Batu Haji ini, dari sana sampai ke situ. Nah, itu pusat kuliner semuanya. Dan di sini ada es campur. Es campur udah. Makan apa kita ini? Oke. Enggak ada, enggak usah. Es aja. Enggak apa-apa lah, kalau masuk angin enggak apa-apa. Untuk apa? Apa namanya itu? Kolesterol. Enggak apa-apa. Masuk angin, oke. Es ini ya. Untuk bareng. Oke. Ini es canggur Uda ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Es 2. Coba. Iya. Campur. S2. S2. Es campur kedudu. Ah iya betul. Oke, es campur kedudu. Berapa satu porsi dah? 8.000, Bang. 8.000. Jadi Rp8.000 ya. Oh, di sini ada pakai ketan ya? Iya, ketan sama tapai itu roti. Oh, ketan, tapai dan roti. Jadi sangat teman-teman ya, sangat direkomendasikan sekali apabila pengen minum. Iya, es campur udah bisa datang ke kawasan SP paling pojok. Ya, paling pinggir kalau dari Putri Jauh. Terlalu rumit, pokoknya di kawasan SP lah gitu loh. Dekat lapangan. Nah, ada dekat lapangan. Nah, ini ada tape. Ini tape nih. Nah, teman-teman ya, tapenya sangat rekomendasikan sekali, dan roti. Ya, ada roti juga dan ketan ini tadi ya, Bang ya. Nah, ini ketan ini. Nah, pokoknya menggugah selera lah ini. Oke. Ini bersama Uda Padang. Iya, Uda Padang. Ah, Uda Padang. Jadi satu porsi di sini 6.000. 8.000. Berapa? Rp8.000. Rp8.000 itu udah komplit gitu loh. Karena dia pakai roti, pakai ketan dan pakai tape gitu loh. Yang panas ada dah? Hah? Yang panas ada? Oh, enggak ada. Enggak ada ya, dingin semua ya. Dingin. Oh, yang dingin semua gitu. Yang panas enggak ada. Oke. Okay. Es campur udah, ini 5 dan rujak ya. Di sini ada rujak. Jadi, buat teman-teman yang pengen makan rujak silakan datang di SP. Kawasan SP dekat lapangan gitu loh. Nih ada rujak nenas, rujak jambu dan rujak manggo. Nah, manisan buah teng-teng Om Zul namanya ya. Oke, buat teman-teman semuanya cukup di sini dulu di kesempatan video hari ini. Semoga suka dan terhibur, dan apabila saya salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.